Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Himfahmi. The next day. Oke guys, di video kali ini gue akan bermain game Pixel War lagi ya. Dan di video kali ini guys ya, gue akan ngasih tahu gimana caranya nge-custom Saigon atau ngedesain Saigon ya. Saigon itu yang seperti ini. Loop ini biasanya digunakan untuk ngasih petunjuk gitu ya, kayak misalnya jual barang di sini. Kita cc dan sini bakal muncul tulisannya gitu ya. Oke, ini gimana caranya ngedesain ini guys ya, biar agak menarik gitu ya. Kayak misalnya kita ingin ngasih warna font ya, kita ingin mengubah warna font jadi kuning, jadi merah, atau jadi apa aja gitu ya. Dan di sini pun kita bisa ngasih emoji gitu ya. Oke guys, itu gimana caranya, langsung aja kita mulai cuy. Oke, ini gue hapus dulu, kita gak berguna. Dan untuk cara ngasih font warna itu kalian bisa klik seperti ini, tanda buka, color atau color sama dengan titik 2. Di sini kan ingin warna apa, kayak misalnya yellow, lalu kalian tutup dan di sini fontnya bakal jadi yellow. Terus bisa kita ACC dan kalian lihat di sini. Wow, what this is man. Oke, bisa juga seperti ini guys ya. Misalnya di sini kita ingin ngasih dua warna gitu ya. Oke, caranya seperti ini, kita kasih lagi nih color sama dengan titik 2. Misalnya blue. Lalu kita tutup lagi. Dan seperti ini guys ya. Oke, kita ACC dan kalian lihat di sini warna kuning dan di sini warna biru. Dan ada lagi ya, kalian bisa ngasih emoji di game Pixel World ini. Dan setauku emoji dari game Pixel World itu cuma ada 4 ya, yaitu ada emoji game, arrow up, dan crit ya. Oke, gimana caranya, langsung aja kita mulai. Di sini kalian ketik seperti ini dulu, terus kalian kasih sprite sama dengan titik 2. Di sini kalian ketik img atau emoji. Di sini namenya apa, kayak misalnya emoji pertama game. Lalu kalian tutup dan di sini langsung muncul misalnya ini games, kalian acc. Nah, muncul seperti ini ya. Ini icon games ya, atau emoji games. Lalu ada juga emoji dengan nama arrow. Ini biasanya digunakan untuk donasi mungkin. Oke, ini untuk arrow ya. Dan juga ada emoji dengan nama arrow up. Salah cuy, malah plus lagi, harusnya kan sama dengan. Oke, ini dia guys ya, arrow up. Ini fungsinya buat apa ya, gue kurang tahu guys ya. Apa untuk mengeluarkan atau mengasihi ya, entah guys ya. Ini arrow up seperti ini ya, kayak ke atas gitu tandanya. Dan ada yang terakhir guys ya, yaitu crit. Nah, ini kayak icon petir gitu ya. Oke, warning listrik. Dan untuk emoji lainnya kalian bisa cek di Google. Di sini kalian cari aja emoji. Nah, lalu kalian cari situs getemoji.com. Ini kalian klik aja. Dan guys, di sini ada banyak banget emoji yang bisa kalian lihat ya. Di sini ada emoji smile atau face, muka gitu. Di sini ada emoji gesture and body parts. Di sini ada emoji orang-orangan dan lainnya guys ya. Ada banyak lagi. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, kayak misalnya nih emoji ketawa. Ini kalian copy ya.
dan kalian buka Pixel World-nya. Lalu di sini kalian klik seperti ini. Kalian paste di sini. Nah, ini emang dia kayak nggak ada gitu ya tampilannya. Nah, kita klik ke sini. Dia langsung muncul. Oke, misalnya gini, guys. Kita ACC dan kita lihat. Dia ada emojinya gitu ya. Oke, itu dia guys ya, cara ngasih warna pada sign dan juga cara ngasih emoji pada sign. Oke, itu dia caranya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.